Allahu 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 Allah Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membuka pengajian kita dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, minggu lalu kita telah membahas mengenai kebodohan orang Arab. Abangwana orang Arab jahiliyah musyrikin. Jadi yang kagak semak ada asal Arab bangun tidak. Yang bodoh itu adalah yang musyrikin, Arab mufaddua, Arab kafir. Nah, itu yang kita sampaikan minggu lalu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala idza sarraka ta'lam jahla al-Arab. Jadi sekiranya kita ini bergembira dengan diberitahukan atau mengetahui jahlal Arab, kejahilan Arab, kebodohan Arab jahiliyah, dengan faqra ma fauqat salasina wa mi'atin fi suratil an'am. Jadi setelah kita membaca di atas surat al-an'am, di atas 130. Jadi surah Al-An'am ayat 130 ke atas itu diberikan pemahaman untuk mengetahui kebodohan orang Arab itu. Di situ disampaikan surah Al-An'am ayat 140. Kada khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilmi. Jadi kita sudah bahas itu bahwa sungguh rugi, meledak rugi Yero gesendatowero, yang mereka itu kata lu membunuh anak-anak mereka. Jadi kita sudah sampaikan membunuh karena takut miskin, membunuh karena ada nazar, dipengaruhi kepada pemimpin-pemimpin orang-orang musyrik pada saat itu. Itu kenapa? Karena sapahan bigair ilmin, dina makiguna kalanda, tidak berfungsi akalnya, bigair ilmin, dan tidak ada pengetahuan. Jadi dega pengetahuannya, dega pad disengenah. Dia tidak punya ilmu. Nah, ini yang bahaya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita bersyukur di masjid kita ini ada upaya untuk tidak menjadi orang bodoh. Kita ada upaya untuk tidak menjadi orang bodoh dan berupaya tidak menjadi orang tidak berilmu. Upaya ko detuna makiguna kalenge, detuna gapad disengang, maka cukup utuhlah kebodohan kita itu. Kemarin kita sudah uji anak santri di sini, santri tahfiz sekitar 7 orang. Ya alhamdulillah kita sudah menguji 7 anak, menyelesaikan juz 30. Ya semua dengan bacaan bagus, hafalan bagus. Ya. Itu hanya mengajari mereka supaya jangan jadi orang sapahan bighairi ilmin. Hanya menjadi orang bodoh, tidak menjadi orang bodoh dan tidak berilmu. Dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian setiap malam Selasa, itu kita ajari anak-anak di sini belajar menterjemah Al-Quran. Jadi itu anak-anak sudah sampai di surah Al-Quraisy. Dia bisa menterjemah satu ayat per ayat. Jadi kok gura-gura itu anak-anak kok malam Selasa, nah itu belajar menterjemah Al-Quran dengan ayat per ayat.
ya misalnya bismillah, ya dia tidak langsung bismillahirrahmanirrahim, itu bismi dengan nama Allahi Allah, jadi diajar begitu. Ini menghindari bahwa masyarakat kita ini jangan sampai ada safahan bighairi ilmi, tidak berfungsi akalnya karena tidak adanya ilmu yang dimiliki. Ya. Yang kedua, jamaah sekalian, ya adanya pengajian-pengajian kita di masjid malam ba'da maghrib, kemudian ada juga subuh, yaitu untuk menambah semua agar pikiran-pikiran kita, akal kita bisa berjalan dengan bagus, kemudian ditambah dengan ilmu-ilmu agama. Saya pernah membuka-buka baik channel Ittaqullah, masih banyak ceramah yang belum masuk, tak kajenda-jenda kapa dia itu. Begitu ilmu Allah yang sangat luas. Saya di situ dapatkan berapa ustaz yang membahas itu agama, hampir tidak ada yang sama pembahasannya. Mungkin ada judul yang sama tapi pembahasan tidak sama, igan nero belum habis ilmu Allah ini. Dia penasihat agresing. Bahkan tambah bodoh kita, semakin banyak kita paham ini, rasanya tambah bengok, tambah bodoh kita ini dengan ilmu yang diberikan oleh Allah. Padahal sudah banyak sekali, banyak sekali. Al-Quran yang kita sampaikan, berapa ustaz, berapa ulama menyampaikan itu Al-Quran, hadis Rasulullah, dia melu cepu-cepu. Begitu hebatnya agama Allah. Apalagi kodemitunan yang ketemarin kelinga, tidak pernah kita mendengarkan, tidak pernah kita belajar, tambah tidak ada kita paham. Kita taklim-taklim saja begini secara ringan, rutin, adalah sedikit. Itu Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur pada Allah, masih kita diberikan ilmu ini kepada Allah untuk tidak menjadi orang yang safahan bighairi ilmin. Dina makiguna kalenda nasabah degaga padisengen napunai. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini tadi, jadi qad hasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilm. Jadi sudah kita bahas, kebodohan orang Arab itu adalah membunuh anak-anaknya. Yang kedua, wa harramu ma rasakahumullahu iftira'an 'alallah. Qad dallu wa ma kanu muhtadin. Yang kita mau sampaikan pada malam hari ini adalah pemimpin-pemimpin mereka itu dulu, pemimpin-pemimpin orang-orang jahiliyah Quraisy, kafir Quraisy ini yang adalah musyrikin, itu mencoba membuat satu aturan-aturan. Nah, gerta-gerta masyarakat yang awam, dia ada kelompok, ada suatu komunitas itu untuk membuat satu aturan. Aturannya itu untuk membodoh-bodohi masyarakat. Dan dia berkelompok, angka organisasinya, dan organisasinya ini rapi, sangat rapi organisasinya. Ada yang dituakan, ada yang dikeramatkan, dan biasanya itu kalau tetuanya atau kelompok yang tertua itu yang biasa berbicara, biasa langsung ada kejadian yang apa yang disampaikan, tepat mana sih masyarakat ya itu loh. Maka ramai memang ya loh. Ini untuk membodohi. Dan yang kedua, selain dia membodohi, dia juga untuk memperkaya diri. Untuk memperkaya diri. Untuk memperkaya diri. Ya, kita sampaikan kemarin itu bahwa dia bunuh anaknya karena dia bernazar. Ya, setelah dia bernazar, maka dia kuganda anakku 10 yang terakhir itu saya sembelih. Giri anakku. Ataukah kalau dia mendapatkan apa dari berhala-berhala itu, mendapatkan rezeki yang banyak, dia berjanji kalau begini ya, istilahnya di ada di televisi saya lihat itu yang ramai sekarang, membunuh orang karena ingin menggandakan uang. Jadi itu pembodohan-pembodohan, kira-kira ya turunan-turunannya kapengnya orang-orang musyrikin ini. Tapi dia tidak terorganisir, ya sendiri-sendiri, tapi ada yang terorganisir, ada yang terorganisir menakut-nakuti masyarakat. Yang pertama aja mas kalian adalah itu kita lihat di surah, pembahasannya pada surah Al-An'am ayat 138. Wa qalu hadhihi an'amu wa harsun hijrun la yata'amuha illa man nasha'u
bizamihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha tira'an 'alaih sayajzihim bima kanu yaftarun. Yang pertama itu waqalu hadhihi an'amu wa harsun. Mereka berkata, mereka ini dipahami oleh para penafsir itu mereka para pemimpin-pemimpin mereka, para pemuka-pemuka orang musyrik pada saat itu. Pinero matandri pangkana angka ketuana dan ada sampai penjaga berhala-berhala dan sebagainya. Itulah yang bercerita. Agana pedangnya itu kan hadhihi an'am wa harsun hijrun. Iye binatang ternak ya. Binatang ternak ini apakah itu kambing, unta? Wa harsun dan tanaman-tanaman ini itu hijrun la yat amuha illa man nasha. Tidak bisa dimakan kecuali kami menghendaki. Illa man nasha'u. Artinya dia membuat aturan, dia membuat aturan bahwa hasil panen atau agak senang, unta-unta itu yang ada atau kambing-kambing yang ada itu kamu tidak boleh makan dan harus kamu taat pada pemimpin, harus kamu taati pemimpin. Apakah dia mau taat, kamu bisa dapat bahaya ya, digertalah masyarakat, kamu bisa dapat bencana, kamu bisa dapat kematian, kamu bisa apa. Nah, untuk siapa itu? Untuk disampaikan kepada para berhala-berhala mereka. Pada-pada itu kapangir biasa loh, netek kita mandre ke sana. Netek kita mandre masapi. Maka diiku, nu aja mandre masapi, masolah yang matulimu. Ternyata rumah sapi, banyak sekali proteinnya. Napa bangu-bangu kita weh? Ya ini orang terlalu malai. Natiakin apa dia malai? Bawangnya lena. Pendekin bulan lena tu masa pia pa. Ini nama dia Andre masola Yulita. Kira-kira ke makoro. Padahal belum tentu juga kita kena alergi kalau kita makan. Tapi saya ada percaya ya ai. Andre mutoi. Saya kasih makan anak saya karena saya pahami bahwa itu banyak banyak kalori apa namanya? Proteinnya dan mencerdaskan. Andre itu acairo. Ya tapi karena dikasih ipa bangu-bangu ki, nah sudahlah kita tidak makan. Nah, kira-kira sama, kira-kira model begitu. Jadi diperbodoh ini, jangan, tidak boleh ada yang makan. Tidak boleh ada yang memakan makanan ternak kecuali orang yang kami kehendaki menurut anggapan mereka. Alina itu pematroi. Misalnya ada binatang namanya bahirah. Ero unta betina. Ya itu tidak boleh. Tidak boleh kamu makan. Ada lagi namanya saibah, ya juga unta, ya tidak boleh, harus dipersembahkan jolo loko gesene, Allah pangulo jolo ku berhala berhala. Ya sama lah kira-kira itu kalau ada biasa ketua onrong-onrong kubur kiburu nasate onrong makarama bawa ki bembe lokro ya lepas lagi bembe, napa ki makara kapoliki polin itu ku lagi lisu kamatu pemende dalleku, lisu kamal lepas a bembe okwe. Menurut penjaganya itu tidak boleh ada yang ambil. Dan ada di malai. Dan tidak boleh dimakan. Kecuali menurut mereka saja. Ini kan apa yang malai kira-kira. Tidak mungkin RBMBE lari tamala. Itu dikoordinir. Mereka-mereka lah yang mengambil. Karena membodoh-bodohi masyarakat. Masyarakat bangga-bangga itu. Ya karena tidak berfungsi akalnya. Bigairi ilmin karena tidak ada ilmu. Nah inilah Islam memunculkan. Harus akal dipakai kemudian dibarengi dengan ilmu untuk memfungsikan akal itu. Jadi Al-Qur'an itu sebenarnya itu milu nepak kiguni ruak kalenge supaya akal ini berfungsi betul. Nah, jadi waqalu hadhihi an'amu wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha bisa'mihim. Jadi dia menurut mereka makor. Sampai-sampai di ayat 37 itu di atasnya itu dikatakan bahwa kalau ada maka ada hewan itu diberikan kepada nah bagi dua ya si bawero hasil panen dibagi dua, satu katanya bagiannya orang miskin dan para tamu. Hasil lihat ada juga begitu kelompok begitu ya kubawai lo kesidion ruang pangolok kerbos naro punggawana
itu satu baki itu untuk makanan orang miskin dan makanan para tamu. Satu baki ipangoloi lo berhalai dene wadinan ritawe, tidak bisa dimakan bagi kita-kita yang datang, tidak boleh makan. Itu dipersembahkan kepada berhala, dan yang mengambil itu adalah pengurus-pengurus berhala itu yang kebiasa gatorodoi dan macam-macam lah. Kalau yang makanan tadi ini untuk fakir miskin dan tamu-tamu itu boleh berkurang, dene mariga kurang, misalnya lalabakina kurang imanuna siteke misalnya, atau kurang terlalu menukna, itu boleh-boleh saja. Tapi persembahan untuk berhala, ya berhala itu tidak boleh. Dia bikin aturan begitu, tidak boleh. Iya ku makan siteke manu kampung, manu bololai, manu putelai mabirana, ia harus melotolotong tasidina manu. Iya ku makan 10 terlalu menukna, 10 terlalu menukna. Ia ku makan pitun rupa sokona, harus pitun rupa sokona. Upan upan nade macai pun gawai, macai pun gawai dia nama ding. Cara nama macai pun gawai nak pedang yang kota na, pedang yang nasi matero. Ya kuda nama kor, harga tu minita. Ah biasanya begitu ada kejadian. Wah misalnya tak balik motorona, tak aga dan sebagainya, rogi dan kengana. Wah lo ni macerita. Hey makanya memang pun gawai. Magina sekurangi kurasi di warna na pitun rupai. Kurang telur, nah harusnya 10 telur manu. Bagi nasi rami mutaro, eh itu runtuh nobola. Nah, disinilah digemparkan terus kepada anggota-anggotanya, sehingga mereka taat kepada pemimpin-pemimpin kemusyrikannya. Nah, jadi itu tidak bisa. Jadi hero yang disorong kepada berhala-berhala ini tidak boleh kurang, tapi wadimu lebih. Ya, ya kepedangi pajagana 10 jadi 2 telur, nah 10 minum, dia merigaga. Itu lebih bagus, wah lebih bagus itu rencana rumah cerita itu lebih bagus. Tapi kalau kurang tidak boleh. Nah kemudian jamaah sekalian, yang kedua, wa an'amun hurrimat zuhuruha, kemudian dia mengharamkan binatang ternak itu ditunggangi. Denuat dingin reki, denuat dingin pakai malurang. Misalnya ada hasil kebun atau apa kita mau bawa, itu dilarang menurut mereka, tidak boleh. Jadi nuding dipakai ro ontae atau keledai untuk dipakai mengangkut barang. Kemudian wa an'amul la yadhkuruna smallahi 'alaiha, da kedo-kedo na to makwe, kalau ada dia menyembeli hewan, dia itu tidak boleh baca basmalah. Dia ini wedi mak baca basmalah. Di sinilah peranggaran beratnya. Dia tidak boleh baca basmalah. Kalau ada lahir hewan-hewannya, dia itu wedi mak bismillah. Dia tidak boleh baca basmalah. Tidak boleh mengingat Allah. Iftara an alaihi sayajazihim bima kanu yaftarun. Inilah mereka membuat kedustaan. Jadi mereka membuat suatu model untuk berdusta, membohongi orang-orang di sekitarnya. Mudah-mudahan ini dia tuh keluarga adalah perangkap makhluk, tapi kalau kita rajin pengajian insya Allah tidak akan ada. Tapi ini ada turunan kafir Quraisy, musyrikin, Arab bodoh seperti ini. Sampai sekarang ada kelompok-kelompok tertentu itu yang mencoba membuat sidi kelompok, mempengaruhi orang supaya bisa masuk kelompoknya. Nah kemudian jamaah sekalian, yang kedua adalah ini pengharaman tadi untuk dimakan. Ya sudah kita ceritakan untuk dimakan. Kemudian jadi selain dimakan ini tadi, mereka juga melarang itu semata-mata kenapa jalan tidak boleh dimakan. Ya apa melosia suruh ngelobar halai. Ya tawana si anggota kuro, tawana anggota kuro. Nah semakin tinggi jabatannya, semakin banyak jatahnya. Jadi kalau dia ketua, alena nari ke kurtu makara makna, wah itu makara makna nasa kuro. Punggawa top nero, wah itu paling mega tawan. Namun dia nama kareso pulito, apa mega anggota tulu bawaling? Ibu ni acara, makara kiga malamano harus mapak wakie. Ia kulangan ni harus aku isorongi.
Ya kulag makwe, maketul makwe boleh mani bentuk bagaimana dia membuat sesuatu kegiatan yang bentuk membohong-bohongi masyarakat, berdusta. Nah ini yang di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini disebutkan, maka dia punya Allah Taala, kul ara'aitum ma ansalallahu lakum mir rizqin. Kul, katakanlah kepada pengalat Allah Muhammad, katakan kepada mereka itu orang-orang musyrik itu, hiru punggawa-punggawa nar kelompok-kelompok atau mapakku kedona ya, orang yang begini modelnya, ara'aitum ma ansalallahu lakum mir rizqin. Surah jelaskan, kadang-kadang jelaskanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepada kalian. Jadi apakah yang rezeki yang itu, apakah itu bentuk binatang ternak atau tumbuhan-tumbuhan itu, terus kamu membuat satu aturan, faja'altum minhu haraman wa halalan. Setelah itu binatang-binatang itu sebagai rezeki dari Allah, tanaman-tanaman itu rezeki dari Allah, kamu seenaknya saja, gampang-gampang aku mampu. Faja'altum minhu haraman, mupoi maka dah harangi, dia nuwad ding tunggangi, dia nuwad ding muan rekutani di paui, dia nuwad ding leia kesana, leia la daginda harus dipersembah ke piloko, iku mi mebu mebero, kamu saja membuat itu. Gampang sekali kamu membuat begitu. Wahalalan. Kemudian kamu menghalalkan yang begini. Kul Allahu azina lakum. Pedangi Muhammad. Apakah Allah mengizinkan kamu mengatakan haram dan halal? Ini dialog Nabi, diajar berdialog kepada orang pemuka-pemuka musyrik. Katakan Muhammad kepada mereka, apakah mereka diizinkan Allah menyatakan bahwa ini tidak boleh ditunggangi, hewan ini ditunjukkan kepada berhala, hewan ini tidak boleh dimakan, tumbuhan-tumbuhan tanaman ini hanya untuk berhala dan sebagainya. Apakah dia mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata kan tidak. Am alallahi taftarun. Itu kalian hanya mengada-ada saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah jamaah sekalian, satu kebodohan betul. Ya jadi mudah-mudahan kita ini tidak masuk ke dalam ya kelompok seperti yang ini. Begitu juga tadi yang dikendarai, dilarang ditunggangi. Di firman Allah yang lain itu dalam surah Al-Maidah, Allah memberikan pencerahan, pemahaman, ma ja'alallahu min bahirah wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin. Jadi kan mereka tadi ini menganggap bahwa ada namanya binatang yang disebut dengan bahirah. Bahirah itu hewan unta betina. Jadi unta betina ini biasanya unta betina ya kalau dia sudah melahirkan tidak boleh dimakan. Boleh dimakan tapi kaum laki-laki yang boleh makan. Makunre dekat wana. Nah, itu riolo tuh makunre itu dibangun-bangun itu ke situ. Laki-laki boleh makan kalau disembeli, tapi perempuan tidak boleh makan. Kalau ditanya, "Aga sabana di nuwadin mandre makunre?" Pokona pakoni ro makari punggawa ya iro. Makari punggawa di nuwadian re. Ya sudah kita diam. Apa punggawa mate? Dia makari punggala taala tuh makari nabita. Nah, itu bedanya kita. Kalau kita Islam, kalau Allah berkata demikian atau Rasulullah berkata demikian, nah itu kita ikut. Tapi makari punggawai, ya makari punggawai, aja mandre. Kemudian sa'ibah, itu juga begitu juga. Hewan sa'ibah itu sama unta yang dibiarkan itu alasannya dia lahir pertama, kemudian angkasi anak nama itu lahir kedua, betina lagi, dan dia kalau mati juga tidak boleh dimakan lagi oleh perempuan. Orang ni mana mi? Tewana mi orang niwe. Apalagi kalau jantan. Sorry, kalau jantan itu tidak boleh dimakan oleh perempuan. Kemudian wala wasilata. Ya, begitu juga wasila, unta betina yang sebagai anak pertama. Itu juga tidak boleh. Bahkan disorong kepada berhala-berhala. Aja nje manre, sorong-sorong berhala di nuwa di manre. Kira-kira biasa tu kita pernah kena makor pengaruh-pengaruh dulu itu. Mairo
Waktu na bicu-bicu manamu pi turio loe. Kaya mandelar dari balik makuin boy. Mandar itu nenemu. Ya. Ada orang kalau orang mandar itu tidak boleh makan nasi dari balik aga, balik bedo ya. Mandar nasi agama sana. Jadi mega lah. Ada macam-macam dilarang-larangan begitu. Walakin alladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadziba. Orang-orang kafir itu melakukan membuat kedustaan-kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaruhum la yaqilun. Padahal mereka juga aktsiru. Mereka kebanyakan itu tidak mengerti. Aktsiru la ya. Jadi yirotawe punggawana si bana buana napa mapa mau bapak bangu-bangu memami yang membodoh-bodohi ya anak buah tidak paham. Ada lagi masyarakat yang pergi bawa-bawa apa-apanya juga tidak paham. Jadi ini yang perlu kita hati-hati. Kemudian yang selanjutnya tadi, pengharaman tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sampaikan tadi ini. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, di ayat selanjutnya bagaimana lagi ini kebohongan-kebohongan masyarakat kafir Quraisy musyrikin ini. Waqalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatul lizukurina. Waqalu, dan masih mereka berkata, siapa mereka, pemimpin-pemimpin musyrik ya, kelompok-kelompok nangih, ketua-ketuanan nangih disampaikan kepada bawahannya, wakil-wakilnya pedangi ya, pedangi rutawe, pedangi anggota-anggota ya, agan apa anggota ya. Maka ada mafi butuni hadhil an'am yero ilalena buah-buahna, di dalam perut binatang ternak itu, itu diterjemahkan oleh ahli tafsir adalah susu, susunya. Jadi susu perasannya itu, apakah itu unta, apakah itu apa kambing, itu al-andam khalisatun lizukurina, itu hanya boleh diminum oleh laki-laki saja. Dikala sisi makun raya ya, dia sih gak tahu mana makun raya, begitu hebatnya orang-orang. Jadi kau kemaku ke modele tuli bango-bango makun raya keturunan naya, kau kemaku bango-bango makwe keturunan na kafir musyrik. Jadi hati itu kini makun raya menerima informasi itu, kalau ada pembodohan karena Muhammad datang membawa Al-Quran ini, itu mengangkat derajat wanita. Ayah menurunkan derajat wanita, masa tidak boleh minum susu? Wanita meloto sehat. Tapi dilarang. Jadi waqalu ma fi butuni hadhil anami khalisatun, dikhususkan li zukurina, kepada kaum laki-laki kami. Apakah penggawa orane? Balik kelene orane, anggota-anggota orane. Aja milik makun raya, begitu hebatnya itu. Apalagi dulu kan pertama kita bahas perempuan itu dikubur hidup-hidup, masih itu kong kena nama makun raya. Ya, ini juga tidak masuk di akal. Yang kedua, jadi ini yang disampaikan bahwa makna firman ini apa dalam perut itu adalah untuk pria dan diharamkan untuk wanita. Dan ini hanya bisa diminum saja susunya untuk kaum wanita. Yang kedua, wa muharramun ala aswajina. Nah, ini tadi diharamkan bagi istri-istri kami, maksudnya makun raya. Jadi kalau banyak sekarang itu perempuan haram begini, perempuan haram begini, be. Tulu haram mana di makun raya? Orangnya tulurnya ada lebih dana. Padahal man amila salihan, siapa saja berbuat amat saleh itu, min zakarin au unsa, orang itu gi makun itu gi pada ya Allah pun Allah taala. Ini ada kelompok perempuan kayak dibatasi, haram ku makun re makwe, tapi orangnya wadimo ai kelompok nanya. Hati-hati ki yang makwe. Cede-cede makun re haram lagi, cede-cede makun re salah sih, tapi orangnya wadimo. Nah, ini tidak. Padahal siapa saja beramal saleh, laki-laki atau perempuan, itu sama akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pembedaan-pembedaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka'u. Jika dalam perut itu dilahirkan mati, misalnya
irenangnya unta betina itu mati, kalau unta betina mati boleh dimakan secara bersama-sama, bersekutu. Wa iyyakum maitatan, jika itu mati, maksudnya hewan itu mati, fahum fihi syurakau, dan boleh dimakan secara bersama. Napa di manre? Pernah ngero nareko ada anak lahir melupun ini gerei nero jantan, ya laiwi, perempuan tidak boleh makan. Ya ko laiwi anak nah. Atau ga angka ambona ya mat ligerei tidak, laki-laki jantan tidak boleh perempuan makan. Tapi nasengnya jika itu yang dipotong itu, yang disembeli itu adalah betina, ya apakah dia mati dalam perut atau tidak dan disembeli, itu boleh napua dimakunre kasih manre. Onri pakatuna makunre ye. Baru perempuan bisa menikmati hidangan makanan itu. Kalau birangi ya kolai dia wedding. Ikalah sek ya. Nah, kemudian yang selanjutnya jemaah sekalian, inilah yang disampaikan oleh Allah, wala taqulu lima tasifu alsinatukum. Janganlah kamu berkata sesuatu, ini tegurannya Allah kepada mereka ini. Jangan kamu berkata sesuatu terhadap yang disebut-sebut oleh alsinatukum iro lilamurutul mabicara ro. Al-kadziba hadza halalun. Maka dia secara dusta, kamu berdusta itu dengan lidah, maka ini adalah halal. Halalai, senakmu saya bilang halal. Halalai, halalai. Padahal halal. Kemudian wa hadza haramun. Ya ku harangi. Iku mimibui, kamu saja membuat halal, halal. Haram, haram menurut kamu. Menurut anggota, menurut penggawa. Litaftaru 'alallahil kadzibah. Itu untuk mengadakan kebohongan-kebohongan. Mengadakan kebohongan-kebohongan. La yuflihuna mata'ul. Kemudian tidaklah beruntung orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ni gaji pegawai. Ni gaji pegawai gagae yang kasih dia desa Nabi ta. Ini dalam kitab hadis Ahmad 7385 bab Musnad Abu Hurairah. Di situ diceritakan haddatsana Abdur Razzaq, ini menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, haddatsana Ma'marun An-Zuhri. Jadi dari Ma'mar Az-Zuhri an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Amr bin Amiril Husai. Engkau riasan Amir Amar bin Husai. Ada juga menyatakan Amr bin Luhai Al-Husai. Ya, ini dalam kitab hadis kita dapatkan di Al-Bukhari dan Al-Muslim. Itu dikatakan akan asakuriro, ini orang yang pertama membuat kebun alina punggawananya. Alina punggawana. Ra'aitu Amr bin Amir Al-Husai. Aga kuru makan nabita yero Amr Al-Husai witai. Witir Amr Al-Husai. Saya melihat Amr Al-Husai itu yajurru kusbathu. Yajurru kusbahu. Nagetangi ususnya, dia menarik ususnya, yakni yaitu al-am'a'u finnari, iro lisekna ususnya, isi ususnya itu ditarik di dalam neraka. Jadi Nabi bersaksi bahwa ipunggawana ye tawe make buah makuna puji mapa bale-bale, kemudian menyuruh kurban-kurban pada berhala-berhala yang namanya Amru Al-Husayn, witena sangkus neraka iro nagetangi ususnya. Kemudian dia mau menarik, mengeluarkan isi ususnya itu di dalam dalam neraka. Wa huwa awwalu man sayyaba as-sawa'iba. Inilah yang pertama membuat-buat sawa'ib ya, atau sawa'ibah. Yernangi hewan-hewan dipersembahkan kepada berhala-berhala. Denuweddianre. Ya, denuweddianre, denuweddialah susu air susunya. Tidak boleh ditunggangi, haram dan sebagainya. Inilah yang didapatkan
dalam neraka jamaah sekalian. Ya kira-kira inilah jamaah sekalian, kita karena sudah memasuki waktu, ya mudah-mudahan kebodohan-kebodohan Arab ini kita tidak ditulari dan kita dijaga oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi orang bodoh tidak berilmu. Nah kalau makkokie, ya, manrasak itu. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.